Warden asrama yang didakwa meliwat dua pelajar tahfiz dan mencabul tiga pelajar lainnya di Simpang 4 direman 7 hari bermula Sabtu sehingga 17 Mei bagi membantu siasatan. Perintah tahanan reman ke atas suspek berusia 28 tahun itu dikeluarkan Majistret Mahkamah Kangah Nur Hayati Ibrahim pada Sabtu. Suspek tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Kangah dengan menaiki van polis dan pakaian lokap berwarna ungu serta kelihatan sugol ketika memasuki kamar Majistret. Ketua Polis Perlis Datuk Nur Musyah Muhammad berkata pihaknya akan melakukan siasatan terperinci ke atas suspek berhubung kejadian liwat dan cabul yang dilakukannya.